Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya Allah, semoga kata-kata saya ini Allah jaga dari setiap kesalahan-kesalahan, dari pergunjingan tentang saudaraku yang mau aku komentarin, mau aku reaksi. Jadi ternyata Dewi Tanjung kemarin dia jadi demo, tapi lokasinya pindah karena katanya, kata si DT ini, dia menghindari bentrokan. Karena Fahira Idris juga membuat hal yang serupa untuk pengamanan, untuk mengamankan Anies Baswedan, dan dia pun orasi di panggung. Dia tidak takut, juga dia itu orang yang beretika. Jadi tidak perlu untuk saling berhadapan-hadapan karena menghindari bentrokan, begitu si Dewi Tanjung bilang. Dewi Tanjung ini dia memang apa, makhluk cerdas dia. Dia buktikan kata-katanya bahwa dia beretika itu dibuktikan waktu dia menyesat-nyesatkan Ustadz Somad. Itulah yang dia maksud itu beretika. Dia manusia yang sopan, beradab. Apalagi ketika di wawancara kemarin sama TV, dia debat dengan Fahira Idris. Dia bilang jangan potong-potong pembicaraan, tapi kemudian dia tunjukkan bahwa dia yang suka potong-potong. Itu mungkin kalau kita yang bodoh ini melihat, itu adalah menjilat ludah sendiri. Tapi percayalah, orang-orang pintar memang suka aneh-aneh, suka kita, nalar kita suka nggak nyampe. Karena itu saking pintarnya Dewi Tanjung seperti itu. Jadi kita harus berprasangka baik sama dia, karena dia itu lebih pintar daripada kita. Dewi Tanjung itu dia lebih beretika daripada kita. Setiap pembicaraan yang dia langgar sendiri, bukan dia maksudnya melanggar omongan dia, bukan, tapi dia lagi memberi pelajaran sama kita bahwasanya orang pintar itu memang kadang terlihat aneh. Jadi seperti itulah, kalau kita mungkin lihatnya aneh, padahal dia lagi ada memberi hikmah sama kita. Bahwasanya orang pintar tuh aneh-aneh gitu, karena kepintaran dia tuh sulit kita jangkau. Dia ilmunya tinggi, setinggi-tingginya, gunung pun kalah tinggi gunung itu. Kalau gunung bisa didaki, tapi kalau kepintarannya Dewi Tanjung ini susah kita mendaki, mau kita ukur pun susah. Dalamnya laut ini bisa kita ukur, tapi dalamnya ilmu Dewi Tanjung itu siapa yang bisa ngukur? Nggak bisa diukur dia. Jadi Dewi Tanjung ini dia banjir, maka dia mau turunkan itu Anies Baswedan. Seperti ada kisah satu orang ini punya penyakit kanker ganas. Punya penyakit kanker ganas, dia datang ke dokter. Kankernya ini udah hampir bikin dia mati. Tapi waktu dokter mau ngobatin penyakit kanker ganas, dilarang sama dia. Saya bukan mau ngobatin penyakit kanker ganas ini, tapi saya mau ngobatin jempol kaki saya yang kukunya lecet. Itu mau saya bikin cantik, kuku kaki jempol saya ini mau saya bikin wangi. Loh, kanker ganasnya nggak kamu obatin, kata dokter. Nggak, kanker ganas itu baik-baik saja, nampaknya aja ganas, tapi itu baik-baik saja. Padahal sebab kanker ganas itu sebentar lagi nyawa dia melayang. Tapi dia bilang itu sedang dalam proses, katanya. Kanker ganasnya sedang dalam proses. Karena kita yang kurang ilmu ini, dokter itu kurang ilmu. Jadi yang punya penyakit kanker ganas itu sebenarnya adalah orang yang berilmu. Orang berilmu itulah, jadi agak-agak aneh dia. Jadi yang dia obatin tuh kuku kakinya yang lecet, biar kuku kakinya nampak bagus. Maka dia buatin kuku kaki yang lecet itu daripada kanker ganasnya itu.
Dewi Tanjung ini termasuk golongan orang berilmu dia. Jadi tindak tanduknya itu nggak bisa sembarangan kita menilai itu aneh apa segala macam, nggak bisa, karena dialah orang yang paling berilmu, ya kan? Dia yang tahu situasi. Dia bilang seluruh rakyat DKI menghendaki Anies turun. Waktu ditanya sama Fahira Idris, berapa jumlahnya, berapa angkanya? Ya kamu tanya sendiri. Ah, itu tanda-tanda orang berilmu itu. Orang cerdas itu memang seperti itu dia. Disuruh kita tanya satu-satu ke warga DKI. Jadi seluruh DKI itu mau bikin Anies turun karena banjir itu. Banjir asbab salah satunya pembangunan infrastruktur, jadi banjir kemana-mana. Seluruh Indonesia banjir, maka itu tanggung jawabnya Anies. Itu aja dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.